Shalom Mama Inang, sebelum kita beristirahat, menutup hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amang Inang, ada dua hal yang mau kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, umat Allah sebagai kawanan domba Allah. Gambaran yang dipakai Alkitab untuk menyebut umat Allah salah satunya adalah kawanan domba Allah. Itu berarti Amang dan Inang, sekolah minggu, naposo bulung, orang tua, dewasa, lansia, yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan sampai yang pengangguran, orang Batak, orang Jawa atau suku apapun itu, semuanya adalah kawanan domba Allah. Kawanan domba Allah yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penggembalaan dari pendetanya dan juga dari sintuanya. Sebutan kawanan domba kepada jemaat ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara umatnya. Bagaimana Tuhan memastikan keselamatan umatnya dari waktu ke waktu. Patut kita syukuri bahwa domba di tangan gembala yang baik, demikianlah hidup umat Tuhan. Hidup kita Tuhan pelihara. Tuhan berjalan di depan menuntun kita kepada berkat-berkat-Nya seperti gembala menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau. Tuhan berjalan di depan memastikan, memberikan proteksi kepada dombanya dari ancaman mara bahaya seperti serigala. Maria Manginang melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan telah menjadikan kita sebagai kawanan dombanya, patut kita pertanyakan apa yang harus kita lakukan sebagai kawanan domba Allah. Belajar dari Yohanes 10 ayat 27, ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai kawanan domba Allah. Yang pertama, mengenali suara gembala kita. Adakah kita mengenal suara gembala kita? Adakah kita mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh gembala kita? Sikap bijak mendengar suara Tuhan melalui para hambanya akan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga sekalipun pada waktu yang sama ada suara-suara lain yang menyesatkan kita, yang mengecoh kita, karena kita benar-benar mengenal suara Tuhan, maka kita tidak akan terpengaruh. Sebaliknya, kita akan teguh dalam pendirian iman kita. Yang kedua, sikap kita sebagai domba adalah ikutilah gembalamu. Kawanan domba akan mengikuti gembalanya. Jemaat yang baik akan mengikuti teladan gembalanya. Yang kedua yang mau kita renungkan, Amang Inang, adalah
Pendeta Sintua sebagai gembala yang diutus Allah bertugas memelihara domba Allah. Dalam Yohanes 10 menceritakan tentang bagaimana Yesus setelah bangkit, ia menandaskan kepada para rasul-rasulnya betapa penting memberi perhatian khusus kepada domba-dombanya. Yesus melakukan itu dengan cara benar-benar menggerakkan para rasulnya selama sisa hidupnya di dunia ini. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Petrus mengajarkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kepada para gembala, Petrus menasihatkan dan memerintahkan untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada mereka. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari nasihat Petrus ini kepada para gembala. Yang pertama, supaya para gembala menggembalakan umat Allah dengan sukarela. Amanginang, dinamika kehidupan dan pelayanan kerap membuat gembala bisa saja terpaksa untuk memiliki motivasi yang salah menjadi hamba Allah. Nah, dalam hal inilah para gembala harus menyadari bahwa Allah tidak memaksakan para gembalanya. Ketulusan dan kerelaan hatilah yang diharapkan oleh Allah dari hamba-hambanya. Allah tidak mau hambanya melayani dengan tekanan paksaan, tetapi sebaliknya dengan kerelaan. Banyak orang Amang Inang merasa terpaksa untuk melakukan pelayanan. Contohnya, ada beberapa orang yang mau menjadi sintua itu dengan alasan karena segan menolak. Artinya ada tekanan di dalam hidupnya, kata segan, sehingga dia mau menjadi seorang sintua pada saat pemilihan sintua. Dapat dibayangkan, Amanginang, bagaimana seorang sintua yang melayani di bawah tekanan. Contohnya, seorang sintua yang melayani jemaat yang sakit berdoa di bawah tekanan. Bagaimana Bapak Ibu, jadinya kalau kita mendoakan karena terpaksa seorang yang sakit. Dapat dibayangkan, mungkin itu tidak akan mendatangkan berkat baik bagi yang mendoakan, baik pun bagi yang didoakan. Karena apa? Karena terpaksa. Oleh karena itu, Amanginang, penting bagi kita untuk menyadari sebagai gembala yang diutus oleh Allah untuk melayani dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa. Yang kedua, supaya para gembala melayani dengan pengabdian. Allah juga tidak mau hambanya melayani dengan motivasi mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Maka jika ada orang yang melayani dengan orientasi keuntungan, uang, itu pun perlu diluruskan. Melayani adalah dengan pengabdian. Pengabdian adalah bagian daripada melayani. Maka Manginang menarik untuk memperhatikan bagian firman Tuhan itu. Apa dikatakan di sana? Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Tidak dikatakan gembalakanlah kawanan domba yang dewasa saja. Gembalakanlah kawanan domba yang muda saja. Gembalakanlah kawanan domba yang kaya saja. Gembalakanlah kawanan domba yang miskin saja. Tetapi dikatakan gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Artinya semua kawanan domba, semua jemaat berhak mendapat pelayanan dari kita. Yang kaya, yang miskin. Oleh karena itu, Amanginang, melayanilah dengan pengabdian. Dan yang ketiga, diminta kepada para gembala, Allah tidak mau hambanya berlaku sebagai pemerintah, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba. Keutamaan gembala adalah memberikan contoh
kepada para jemaatnya. Keutamaan gembala adalah untuk diikuti, ditiru, diteladani oleh para gembalanya. Amanginang, nasihat ini atau firman Tuhan ini kepada para gembala yang disampaikan oleh firman Tuhan mau menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh ingin memastikan pemeliharaan Allah kepada domba-dombanya, kepada umatnya. Itu benar-benar semua jemaat Tuhan terlayani dengan baik oleh para gembalanya. Oleh karena itu, Amanginang, malam hari ini kita patut mensyukuri bahwa Allah telah mengutus hambanya, telah mengutus pendetanya, telah mengutus penetuanya untuk memastikan bahwa kehidupan kita terjaga, bahwa kehidupan umatnya ada dalam pemeliharaan Allah. Amanginang, malam hari ini mari kita berdoa kepada semua hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memanggil hambamu, pendeta, penatua, dan juga orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan untuk memastikan keselamatan seluruh umat Tuhan, untuk memastikan bahwa seluruh jemaat Tuhan terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk semua orang-orang yang telah Tuhan panggil menjadi hambamu. Berkati mereka, berikan kesehatan dan hikmat yang daripada Tuhan untuk menggembalakan domba yang sudah Tuhan serahkan untuk digembalakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.